Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football dalam segmen FIFA 22. Sunderland Road to Glory Career Mode. Episode ke-5 ya harusnya, kalau nggak salah. Harusnya bener sih. Oke, jadi sebelum lu mau skip video ini, gue saranin mending jangan ya. Kita chilling dulu, kita main game bareng-bareng. Ya kan, sembari gue akan berusaha untuk menghibur teman-teman. Karena jujur aja gue lagi pusing konten F9 Football selama 1-2 bulan ke depan mungkin akan seret ya. Otomatis yang nonton juga pasti makin sedikit karena bola lagi libur ya. Otomatis gue gak bikin football talks dan football story juga gue bikinnya seminggu sekali doang sih sekarang ya. Tapi kedepannya lu tenang aja karena akan ada banyak banget yang akan gue upgrade nantinya. Terutama dari sisi konten dan juga gue akan segera mulai live streaming mudah-mudahan di FIFA 23 ya. Jadi bakal ada lebih banyak konten yang menarik lah istilahnya. Oke, kita nggak usah kebanyakan bacot ya, karena di sini kita mesti lihat notifikasi dulu. Yesi, ini kenapa lu marah-marah? Kok unhappy? Oke, gue bikin lu senang dulu. Lu udah jadi pemain ini, penting buat gue, kan? Kita buka inbox bentar, nih siapa lagi? Oh, ada. Ini kayak nggak guna ya. Jadi bego ya lu, bener-bener. Lu rilis aja ya. Nah, ini bagus nih. Watch. England, left winger. Overallnya tapi ini ya kecil banget ya. Kita biarin dulu kali ya. Sambil kita cek dulu youth staff kita ada nggak sih yang bagus. Oh dia udah ya. Biarin dia cari back. Gue butuh back bagus ya. Tapi sini boleh sih. Left winger. Kita promote aja kali ya Daniel Watts. Kita promote, udah. Di sini cek dulu, ada nggak dia? Daripada pakai broadhead mulu ya kan? Oh, udah ada Watts. Sini kita ganti sama si broadhead goblok ini ya. Gue kesel banget liatnya. Kita bandingin. Oh, weak footnya. Ada ya? Midfielder attacking work rate-nya low. Bingung gue. Umur berapa sih? Umur 23, 18. Oke, lebih bagus ya. Kita daripada bingung-bingung, ya kan? Kita ini dulu. Squad hub, development. Siapa tadi? Si namanya siapa? Gue lupa. Cek dulu tadi namanya siapa? Daniel Watts. Kita development plan dulu ya. Position nggak usah dulu lah. Gue yang penting lu attacking-nya naik dulu. Oh, wide midfielder dulu ya. Ya dia punya speed tuh bagus ya. Kita kasih dia kesempatan dulu lah. Ya, tapi masih jelek lagi amburadul. Mukanya serem sih. BTW bisa nambahin weak foot gak sih? Bisa ntar inverted ya. Nantilah. Oke, Daniel Watts sudah ada. Kita punya, oh kita punya Ellis Taylor juga men. Tapi left foot ya. Gue gak gitu pentingin sih dia. Oke, kita punya banyak pemain sebenarnya di sini ya. Oke, kita akan lanjut dulu. Di sini kita akan menghadapi Sheffield ya. Gue nggak tahu ini siapa, Errington bukan ya? Oke, mungkin 3 match di episode kali ini. Tapi ada permasalahan bahwa si Alves stamina-nya habis ya. Kita press con dulu lah. Kita hampir nggak pernah press con. Ya. Oke, welcome everyone. Thanks for coming. We're gonna start with questions. Ya nggak usah berisik. Nah, masih awal-awal ya. Confident dong. Aduh. Ternyata bisa ini juga nurunin moral tim ya. Sebelumnya sama Barcelona nggak pernah bisa turun moralnya. Oke. Kita team management dulu. Alves gua akan cadangin. Gua ganti sama si Onion dulu sementara. Kan mungkin kita kasih Watts kesempatan di sini. Ini Wir bagus gak sih? Kita nggak punya yang lebih bagus ya? Ya sementara gini dulu lah. Pasang si Watts dulu. Liatin si broadhead bodoh ini, oke? Oke. Let's go. Main di EV lane lawan Sheffield Wednesday. Ben Light 3 gol dalam 3 game ya. Sangat-sangat bagus ya.
Oke, kick off dimulai di Skybet League One antara Sheffield Wednesday menghadapi Sunderland. Oke, gue benerin meja gue dulu, ya kan? Oke, ada bener. Dan right di sini dapat bola ada Aramburu. Kasih ke Hamilton. Aramburu rekrutan kita yang cukup mahal ya, 2 juta kalau nggak salah. Oke, salah bentar, kita balik ke bawah dulu. Goblok dia. Oke, nice Willis. Ingat kita masih butuh back satu orang ya buat temenin si siapa namanya itu satu lagi? Right ya. Pritchard, nice Pritchard. Kasih coba ke Lyndon Goch. Tahan Goch. Kasih ke Pritchard. Masih Pritchard. Pritchard shooting Pritchard. Oh. Poker handsball. Corner. Ada Pritchard langsung angkat bola. Di sana ada Dajaku. Apakah bisa heading Dajaku? Oke. Terlalu jauh ya. Oke, duel dia. Masih ada home. Back kiri kita kasih ke Lyndon Goch. Coba kasih ke Onin dan kasih ke Knight. Masih Knight. Kasih ke Pritchard. Coba crossing kali ya. Crossing kali ya. Aduh, gak dapet lagi. Oke, Onin. Ada wing. Nomor 26 sebelah kiri. Hati-hati semuanya. Dia coba untuk lari ya. Aramburu coba untuk cover mungkin. Duel dia. Oke, dia balik. Berbahaya semuanya. Balik. Balik ke tengah. Hati-hati. Byers. Will Byers yang ada di Stranger Things ya. Kamberi otak-atik. Bahaya banget. Aduh, untung saja. Balaban tidak perlu effort terlalu banyak. Willis kasih ke right. Kapten kita kembali ke Hamilton. Aramburu coba kasih ke Dajaku. Dajaku bisa Dajaku. Kasih ke Ben Knight mungkin. Ben Knight kembali ke arah Dajaku. Dajaku kasih ke Ben Knight mungkin. Ben Knight, let's go. 1-0. Kita ambil keunggulan dulu ya. Sliding dulu, sliding. Oke. Umpan dari Leon Dajaku ya. Gue ngeliat Ben Knight lari, langsung kasih umpan aja. Kan? Kontrol bola tenang. Langsung shooting, kena tiang dan gak bisa di save sama kiper Sheffield Wednesday ya. Volley. Keren juga lo bisa begitu. Let's go. Awal yang baik. Gol kelima Ben Knight dalam 6 pertandingan ya. Masih jadi striker andalan kita. Kamberi. Hamilton good banget. Aduh, handsball ya. Wing coba kasih crossing ke tengah. Dapat mungkin. Aduh, sayang banget. Blok langsung, hati-hati blok. Hati-hati semua, hati-hati ya. Menang duel. Oke, good. Pritchard kasih ke Ben Knight mungkin. Ada Hamilton. Masih Hamilton. Masih Hamilton. Kasih ke... Yaduh, gagal. Gagal. Oke, ada Patterson. Hati-hati semuanya. Byers kasih ke Kamberi. Coba kita ke right. Kita tahan right. Berbahaya. Nice save Balaban. Aduh. Keren banget Balaban. Kita langsung majuin aja. Jaga-jaga. Oke, kita bisa counter mungkin. Ada Hamilton. Masih Hamilton. Kencengin Hamilton. Ada Ben Knight mungkin. Ben Knight. Bisa Ben Knight. Aduh. Pritchard kasih ke Goch. Lyndon Goch. Masih Goch. Masih Goch. Coba untuk angkat bola. Aduh. Sayang banget. Kurang kenceng ya. Eh. Aduh. Kita bisa mengimbangi sebenarnya di pertandingan ini. Satu sama siapa tuh? Lincoln City kah? Oke, Willis balik aja semuanya. Hati-hati semua. Dapat right. Duel right. Menang right. Buang. Willis, nice. Kita counter mungkin Dajaku. Langsung balik ke Hamilton. Kasih ke Dajaku. Uy, di sliding. Dikira merah. Merah untung sih kita. Oke, Byers. Kasih ke right. Knight, sorry. Masih gagal kita. Dangli kasih Patterson ke Byers lagi. Udah kartu kuning, hati-hati semuanya ya. Kok hati-hati sih, bodo amat sih gue. Coba right, oke. Berbahaya sekali. Oke, nice. Buang.
Aduh, berbahaya banget. Goch kasih ke Pritchard. Ada Pritchard. Pritchard, masih Pritchard. Pritchard, masih Pritchard. Lari dong. Knight. Knight, lari Knight. Masih Knight. Masih Knight. Masih Knight. Let's go, man. Kaki kanan bola bawah, man. Kita lari dulu ke bos kita. Bisa nggak? Bisa ya. Kita berpelukan dulu ya nggak? Gila, main striker kita loh. Udah mulai dapet flow-nya sih selama 5 episode ini ya. Kaki kanannya Knight mantep banget. Bola bawah itu. Ya udahlah, tegaskan terus. Oke, hati-hati semua. Kita main kalem aja, karena udah unggul juga ya. The wing, oke, fall, tapi kita masih bisa tahan. Oke, kolong ya itu. Nice save Balaban, gila langsung ditangkap loh. Nah, kita enjoy possession aja. Siapa tahu kartu lagi. Habis mungkin. Habis sudah. Oke, half time whistle. Kita tenang dulu karena udah unggul 2 ya. Tetap tenang karena gue pengen si Balaban deserve satu clean sheet at least. Nanti gue ganti gak ya? Tunggu dulu ya. Kita kasih Ghost kesempatan. Watts kesempatan. Willis kita ganti sama Doyle. Oke. Aramburu kita ganti sama si Winchester. Let's go. Debut buat pemain muda kita, Daniel Watts, yang mukanya serem ya. Aduh. Oke, hati-hati semuanya. Tetap kalem, tetap tenang. Goyang kamera gua. Hits, nice save. Nice intercept Doyle. Hati-hati tapi. Fokus, fokus. Good intercept Doyle. Berbahaya, fokus. Untung, untung. Wih, nice banget. Langsung kencangnya ya. Aduh, salah itu bos. Maksa banget. Christensen ke Leicester. Masih jauh lah Premier League ya. Home, kejar home. Tackle mungkin home. Aduh, gagal home. Home. Dapat Balaban. Balaban kasih langsung atas. Ada si Pritchard mungkin. Duel bisa. Aduh, masih gagal yang main muda kita. Cover Ronin. Aduh, Winchester kita defend mulu nih. Gak ada peluang nih. Udah hampir menit 60. Good, good, good. Embleton. Kasih ke Dajaku mungkin. Kasih ke Knight. Knight, lihat. Ada Watts. Kesempatan Watts. Kesempatan Watts. Watts. Bisa gue rilis nih pemain nih. Kosong gitu gak on target. Tolol banget anjir. Sorry ya. Aduh, parah banget ya main-main kayak gini. Itu counter attack pertama kita loh. Oke, nice. Bisa lagi, Watts. Sendiri Watts, punya speed kan Watts. Punya speed Watts, masih Watts. Masih Watts. Kencangin Watts, good Watts. Good Watts. Opernya Watts. Knight. Let's go, asisnya Watts man. Langsung ke Knight loh, kaki kanan kenceng man. Wah, punya speed nih si Watts sih sebenernya sih. Bisa jadi pelapisnya Goch. Itu nabrak lagi.
Oke, okay, kayaknya kita sim aja kali teman-teman ya. Untuk match kali ini udah cukup bagus. Sinet udah gak bisa kita ganti kan. Cuma bisa 3 doang. Udah gak bisa. Kita sim aja biar stamina yang gak habis. Jump to result. Oke, okay, clean sheet pertama untuk Balaban ya. Dan debutnya si Watts dengan 1 assist cukup bagus. Meskipun masih buruk sih finishingnya. Oke, dia mau kontrak ya. Oke, boleh-boleh bentar. Ini gue pengen ganti ini ya si Knight dulu nih. Masih umur 19 sih, Knight-nya mantap sih. Weak foot-nya jelek banget. Oke, inverted winger dulu kali ya. Inverted winger biar mantap dia. Berapa lama ya dia? 1 minggu doang kok kan, langsung naik 3 star weak foot. Wah anjir, masih shooting powernya nggak bisa naik ya? Iya cuy, 69 mulu loh, bener-bener. Ini gue bingung nih mau gimana begini nih. Mesti belajar striker. Ya udah sementara ini yang penting weak footnya dulu deh. Paling nggak punya 3 gitu kan weak footnya. Siapa lagi? Si itu mungkin. Siapa pemain kiri kita? Goch. Development plan-nya kita lihat bisa ubah jadi apa deh. Ini aja kali CF ya. ST deh ST. Boleh deh ST. Biar nambah paling enggak ya. Jangan buruk banget 64 bener-bener loh. Hadah. Si Embleton juga masih muda. Cek dulu dia apa. Balance ya. Balance-nya kali ya. Tapi jadi ini. Balance-nya lah. Pre-chart. Apa yang bisa nambah dia? Aduh, gak ada yang bisa nambah. Lu jadi apa begini? Passing-nya kali ya. Masa gak bisa nambah sama sekali anjir. Bener-bener FIFA goblok minta ampun loh. Umur 28 sih, masa gak bisa nambah apa-apa? Terus buat apa gue pasang maksudnya lo? Gila men, bener-bener umur 28 gak bisa nambah apa-apa. Gak logis bener-bener ini. Udah mati dia udah. Mesti cari penggantinya kita, mau gak mau. Stephen Ward mungkin? Jadi CM dulu deh. Stephen Ward. Oke, berarti kita bisa pasang dia sebagai cadangan daripada Brockhead ya. Oke. Alves kayaknya nggak menjanjikan sih. Kita biarin dulu. Watts cukup bagus. Kita ganti sama si... Burge mungkin. Karena kiper nggak mungkin kartu merah kan. Oke, okay, nice ya semua. Training day, ada mau beli right ya? Kita reject, kita perpanjang kontrak kasih right dulu. Nah, gitu dong. Squad, squad hard, finansial, mana right? Kita kontrak negotiation dulu. 4.600 dia. Krusial. 2 lah. Oke.
Kayaknya nggak ada release clause. Salary-nya ya. 4.000 aja. Turun dikit lah. Oke, kita turunin dia 600 euro, tapi dia tetap aman di sini. Willis juga boleh lah ya. Cepet ya, nggak usah lama-lama. Important, oke, siap. 3.000 ya. Counter lah. 3 yuk. Oke. Kita nggak usah klausul rilis. 2.900. Counter lah. Oke. Aman semua. Kita pelit banget sebenarnya. Ini si Alves. Oh, tapi dia lagi low-an ya. Kita bisa beli sih. Coba ya. Wih, si siapa namanya? Aduh, David Moyes. Bentar. Ya udahlah, 150. Abis duit kita men. Waduh, bener-bener loh. Oke, negotiation ya. Kita pastiin dulu lah daripada harga naik ya. Karena emang salah satu andalan gua nih. Masih umur 21, krusial pastinya. Counter lah, 5 tahun yuk. Osa risk clause. Waduh. 6.000 aja yuk. Oke, mau. Aman ya. Oke, semua udah aman. Aman banget nih semua. Udah aman banget, anjir. Semuanya mantep, ya kan? Tadi siapa lagi ya? Tinggal dikit. Duel ya. Duel bola, duel. Selesainya semua, biar cepat ya. Gak usah lama-lama semua. Udah gak apa. Udah 4 tahun. Murah banget ya, udah gak apa-apa lah, 500 lah. Ini mau anjir. Kenapa kalian semua begini? Ya nggak punya kualitas apa gimana? Ya. Ada lagi Oliver Younger. Tapi udah 21. Ya. Transfer aja. Siapa lagi? Ini transfer aja. Yang gini-gini nggak butuh kita ya. Daniel juga transfer aja. Ya kan? Oh, 60 dia ya. Daripada si ini. Sirkin 63, bagusan Sirkin. Udah gak apa-apa, biarin. Alright, kita training. Kita pakai B team dulu, kan? Player, simulate all. Training lagi. Kita ganti lagi ke A team. Simulate all. Oke, ini kenapa nih? Scouting ya? Hah? Kenapa tiba-tiba ada di? Oh. Ini emang goblok nih orang ya? Where's Spain, Spain? Eh, siapa aja? Pergi lu semua. Nice semua, ya kan? Oke, kita on Errington, ya kan? Di sini dan edit nggak ya? Jangan dulu deh.
kita akan lawan dia, habis itu lawan siapa nih? Gua nggak tahu nama klubnya, men, nggak kelihatan ya. Oke, sementara si Alves gimana? Alves, gua cek dulu perkembangannya dia. Nah, si Alves, development plan-nya, dia sebenarnya CB dia ya. Kenapa belum ini ya? Oh, waktu itu kemarin biar naik ya. Udah high ya, udah bagus. Oh, masih medium dia. Satu minggu lagi gak apa-apa, oke. Sementara gini dulu. Alves cukup bagus ya. Tinggi juga dia. Kita lawan Sunderland dulu ya, biar mantep. Eh, lawan Accrington dulu. Sunderland lagi. Aduh, bajunya begini lagi. Gua pusing dah. Putihnya mendingan deh. Kita full team. Tapi si... Oke, mungkin gini dulu kali ya. Biar mantep. Play match, let's go. Pertandingan kedua episode kali ini. Di Stadium of Light pastinya. Balaban bisa. Waduh, Balaban. Keren banget. Top score kita Ben Knight loh, 7 gol. Stadium of Light yang sedang hujan. Kick off dimulai. Let's go. Kita harus mencuri 3 poin untuk mengamankan posisi pertama ya di EFL League One ini. Dapat Embleton, langsung kasih ke Ben Knight. Ben Knight tahan bola. Ben Knight tahan. Ada Goch, masih Goch. Aduh, body-nya nggak kencang deh. Let's go. Udah ada Alves sudah kembali ya. Udah defensif, work rate-nya udah tinggi sekarang. Hati-hati. Ngapain sih Goch di sini? Home-nya mana? Good semua. Ada Alves. Let's go Alves. Kasih ke Pritchard. Lihat Pritchard. Ada Ben Knight. Ben Knight. Tahan Ben Knight. Lari dong. Dajaku lari. Dajaku. Let's go Aramburu. Masih Aramburu. Aduh. Salah gua. Aduh. Embleton. Tahan Embleton. Ada Nolan. Dajaku press. Dajaku. Oke, bisa Alves. Pressnya Alves. Embleton good. Ih, bisa lewatin dia, mantep banget. Cantik kali. Ada. Ngapain dia maju-maju ya si Alves ini ya? Kesel gak nandang gue loh. Bener-bener. Jadi buka ruang kosong jadinya kan. Kalau dia maju-maju begitu. Right. Right, tahan right. Nice right. Good Alves, nice turn. Kasih Ben Knight, yuk Ben Knight. Kasih Ben Knight. Kasih ke, aduh kurang kencang ya. Mau kena jago tadi. Kita belum ada satupun shot on target ya tadi. Main di kandang begini. Let's go, Willis, good. Ada Pritchard. Pritchard, nice, Pritchard. Tahan bola. Lihat, aduh, bagus banget. Ada Hum. Kasih Ben Knight. Masih Ben Knight. Masih Ben Knight. Masih Ben Knight. Ben Knight, shooting Ben Knight. Let's go, 1-0. Kita lari dulu. Top score kita, Ben Knight. Udah mulai klop ya dengan permainan kita. Bagus-bagus juga nih. Bingung dia. Nah. Ben Knight coba untuk bawa sendiri, tahan. Switch. Kaki kirinya langsung shooting kencang. Aduh, nomor 10 kita. Dengan tajong yang sangat keras. Ngapain kiper begitu lompatnya ya? Wis, kita sebagai coach senang ya. Pakai baju hujan, jas hujan. Gol ke-8-nya Ben Knight.
di 7 match EFL League One. Sangat-sangat bagus untuk pemain umur 19 tahun dari Manchester City ya, yang akhirnya sempat kita beli dari mana tuh? Dari Morecambe ya kayaknya. Kalau lu buka Google, dia main di City sebenarnya, cuma dipinjemin kalau nggak salah. Tapi entah kenapa jadinya pemain permanen di Morecambe ya. Nice Balaban, gila Balaban, raksasa lah udah bener nih. Sob, kasih ke Goch, ada Goch, good Goch. Aduh, Goch kurang perform nih selama match terakhir ini. Kita main kalem aja, santai. Right, mantep banget. Mau counter. Embleton dapat bola. Bawa sendiri, tahan Embleton. Langsung kasih ada Ben Knight. Masih Ben Knight. Anjir, first time shotnya jelek banget Embleton. Salah gue sih, harusnya tahan dulu tadi ya. Ada Pel, temannya sapu dapat bola, ada Sulipan. Willis coba untuk blok, tahan, buang depan. Goblok. Alves. Blok Alves. Untung, gue kira offset itu. Ternyata melebar. Coba kalem dulu, kita main di kandang ya kan. Passingnya kemana anjir. Passingnya goblok banget ya. Apa karena skill move-nya dikit ya? Dapat Bennett counter attack mungkin. Ada Knight. Masih Knight. Masih naik, tahan naik. Naik. Aduh. Marah-marah kita ya. Itu gue iseng doang itu. Entah kemana sih tingannya. Tapi pisang sih boleh ya, curve-nya. Dapat naik. Aduh, palanya kurang kenceng. Alves balik, Alves Balaban. Oke, aman. Mereka gak bisa nyerang kita dari tadi. Let's go home. Kencangin aja, ada Goch. Mungkin Goch. Crossing Goch. Dajaku mungkin. Aduh, syutingannya gak bisa pelan. Aduh, nggak dapat. Ada, tinggal nyerang lagi dikit lagi. Mungkin naik kita ganti dulu kali ya, buat cadangan. Oke, dia stamina udah mau habis lagi. Kita kasih Stewart kesempatan, kita kasih Watts kesempatan, ya kan? Goch kita pasang di sebelah ini seperti biasa. Ya sebentar gini dulu. Warren boleh deh ganti sama Richard, kasih dia kesempatan. Richard nggak guna sih. Oke. Kita butuh pemain muda untuk bisa kita kembangkan ya. Frustasia Warren. Oke, okay. Nice juga. Nomor 45 ya. Alves coba untuk tahan. Aduh, gagal. Main jelek kita. Intercept, nice Stewart. Bahaya banget. Kartu kayaknya. Apa-apa, biar agresif. Linden Gooch kasih ke Stewart. Ada Watts. Kencang. Balaban, nice save. Save pertama dia yang benar-benar berguna ya.
buang bola aja, santai. Ada Bacher, tukang daging. Eh, tahan tuh, waduh, untung dimajuin loh, untung gue majuin. Bangke. Siap Balaban. Balaban tuh the rescue. Balaban I save. Balaban I save. Watch, let's go watch. Let's go watch. Let's go watch. Masih Wiern ya. Masih Wiern. Kasih ke watch. Mampus lo semua. Let's go watch. Bisa watch. Bisa watch. Aduh, itu hampir banget tuh. Dapat tuh Stewart dengan shooting ya padahal. Alves tahan, Alves. Berbahaya tackle Alves. Balik Alves tutup. Balaban 3 save berturut-turut lo Balaban. Gila lo, Bishop udah 5 shot tadi. Oke, Stewart. Masih Stewart. Aduh, badan dong gede kamu. Untung akan kakinya. Red, tahan Red. Home, good. Kasih ke Wiern, kasih ke Alves, kasih ke Embleton mungkin. Ada Gooch. Langsung Gooch. Masih Gooch. Stewart. Stewart, masih Stewart. Yes, let's go. Gol pertama Wiern ya. Biar seneng dia. Oke, gak usah break dance, salah pencet gue. Nice kerjasama ya. Setelah diserang berkali-kali kita. Good semuanya. Good kasih ke Hamilton. Kasih Alves. Nice. Ada Wiern. Gocek kasih ke Watts. Ada Wiern lagi mungkin. Aduh, salah gue, harusnya shooting aja. Ada Pell. Kasih ke Sapu, Johnson. Willis, sendiri Willis. Kembali Willis. Counter mungkin gitu. Oke, good, ada Alves. Kasih ke Wiern. Wiern langsung kasih ke Watts. Aduh, sliding ini kampret. Maksa banget sih kasih ke dia. Nggak usah, yo. Sangat-sangat agresif. No, tutup. Ah, untung, untung. Kita main jelek babak kedua ya. Aduh. Coba tahan Bali Willis. Alah, itu doang. Oke. Okay. Tinggal time wasting-nya kita. Kasih ke Gooch. Handsball, boss. Aduh, mana kemana Stewart? Badan doang ketinggi kamu. Udah gak usah lari, santai. Udah pasti 3 poin salah ya, gak usah lari. Enjoy ya, enjoy. Pun masih menang. Satu gol lagi mungkin. Dapat Gooch. Good Gooch, kasih ke Hamilton. Kasih ke Stewart. Adalah goblok kamu. Oke. Okay. 3 menit ya? Gue kira 1 menit loh. Sorry, sorry. Defend.
Nice save Balaban, emang the best Balaban. Overall rating langsung jadi 80 musim ini. Satu tangkapan terakhir Balaban, 3 poin gara-gara Balaban, berkali-kali save kita. Satu gol untuk Wiern, ya kan? Dan ya cukup bagus kita, meskipun possession kalah ya. Oke, okay. Santai dulu. Lu apa lagi sih? Biskik bener-bener. Ntar gue kasih kesempatan. Bitim dulu. Oke, satu match lagi lawan Flatwood. Kalau nggak salah timnya Jimmy Vardy kan, kalau nggak salah ya. Oke, ini rating pada turun nih. Oh nggak, ini bener ya. Cuman si Pritchard yang nggak perform ya. Padahal si Wiern ini bagus nih. Malah Winchester yang ini. Tapi umur beda kan, lu nggak bisa bohong umurnya. Gue pengen Aramburu lebih berkembang sih, kita cek dulu. Mana sih Aramburu? Aramburu. Ini aja kali ya. Kita lebih butuh apa? Semua kita butuh sih. Atau biarin dulu deh, biar dia berkembang aja semuanya. Masih muda banget kan. Kalau ini mah, aduh, ini orang udah mau ngapain ya. Udah habis masanya. Kamu ini. Oke, no problem. Kita lawan Flatwood dulu sekali. Kita mungkin kasih rotasi ya. Sini gua akan kasih Watt kesempatan. Oke. Richard gua akan ganti ke si... Wiern dulu ya kan. Jangan sirikin deh. Willis sama Doyle nanti ya. Babak kedua masukin Winchester. Oke, sementara gini dulu. Kita gaskan match terakhir di episode kali ini melawan Flatwood Town. Top score kita men, jangan lupa ya. Gue pengen banget tambahin kit ketiga buat Sunderland ini, karena kan cuma punya dua kit ya, home sama away doang. Ketiganya gak ada. Oke, mereka langsung neken awal-awal. Alves dilawan. Langsung kasih ke Ben Knight. Kasih ke Wiern, kan? Kasih Ben Knight, kasih Ben Knight. Ben Knight, aduh, Ben Knight enggak bisa dapat lagi. Berbahaya ini Alves kamu mundur tolol banget. Kesel gua kadang-kadang. Hampir aja tuh. Hai semua, hai tuh. Balaban nice save. Anjir lu, Balaban belum bisa tembus loh abis itu kali ini ya. Satupun gol belum masuk. Balaban. Masih Balaban. Balaban. Aduh, nice save Balaban. Gila Balaban. Sorry. Pegoblokan gua. Hidung gua gatel, kena kotak apa nih? Nice duel. Oke, counter attack Embleton.
tahan bola. Lihat ada si Dajaku. Let's go Dajaku. Kasih ke Knight mungkin. Masih Knight. Sendiri Knight. Sendiri Knight. Aduh, gagal dia Knight. No problem. Ada Bagley. Oke, ada si Johnson. Balapan gila, bener-bener gila balapan. Yuk fokus yuk. Tidak, mereka bisa crossing. Buang. Aduh. Gagal lagi kita kan. Flatwood OP juga nih ternyata. Salah passing mereka untungnya. Comes kasih ke Clark. Oke, okay, nice Aramburu. Kita counter saatnya. Yuk, saatnya. Kasih ke Ben Knight mungkin. Ah, Ben Knight enggak dapat Ben Knight. Masih balapan. Good, semua good. Good, ada Ben Knight. Masih Ben Knight. Masih Ben Knight. Masih Ben Knight. Masih Ben Knight. Ben Knight shooting, Ben Knight. Aduh, kemana shootingannya Ben Knight? Aduh. Peluang pertama loh kita. Kencangnya gak ada kencang-kencang itu. Alves tahan. Lihat ada Wirn. Wirn langsung kasih ke si Watts. Mas Watts. Bisa Wirn. Mungkin Wirn. Aduh, di save. Corner lumayan ya. Knight angkat bola kasih ke Wright. Wright, aduh, headingnya kurang. Yuk, masih ada babak kedua yuk. Ya, naik kasih Hamilton, kasih ke Watts. Watts dan Watts. Masih Watts. Masih Watts. Aduh, Watts. Salah gua, salah gua. Fokus, fokus. Buang duel. Aja aku kasih ke Knight. Kasih Knight. Kasih Wirn. Oh, paham. Salah gue mau ke Knight maksud gue. Nice duel, good. Ada Hamilton, ada aja aku mungkin. Aduh, gagal kita. Oke. Okay. Kasih Watts. Ayolah, ayolah. Handsball ya. Balawan udah OP lah. Oke, okay, gue akan ganti dulu si Pritchard. Masukin Pritchard dulu. Buruk banget sebenarnya ini. Yuk. Kita lebih nyerang mungkin. Yuk, bisa sendiri. Aduh, langsung intercept sama dia anjir.
Balaba, nice save. Diobok-obok kita. Yo Alves, counter Alves. Bangke, bangke. Aduh, Morales ke Brighton ya. Langsung ke arah buru. Bisa arah buru kasih ke Dayaku, arah buru. Bisa arah buru sini, arah buru. Masih arah buru. Arah buru, arah buru, arah buru, arah buru. Aduh, cucutin. Dikit lagi, men. Dikit lagi. Kampret, kampret arah buru. Aduh, malah diserang kita sekarang. Aneh. Aduh, salah gua. Akhirnya jebol. Kita ada balikin lagi si Goats deh. Gak usah aneh-aneh ya. Sangnel, jelek mainnya dia. Saatnya, fokus. Satu gol yuk. Gue fokus dulu ya teman-teman ya. Ada Goch, masih Goch. Aduh. Jangan, oke aman. Kita hit ini dulu. Gue harus kasih instruction ke si Aramburu buat join the tag. Oke. Dajaku langsung agresif, Goch agresif. Oke, yuk. Satu yuk, satu yuk. Oke, balaban. Aduh, anjir loh. Mati yang lagi untungnya. Kartu kuning buat siapa tadi? Dajaku ya. Balaban dapat, balaban. Yuk, balaban. Yuk, counter kita. Counter ada Dajaku. Mungkin Dajaku. Bisa, watch. Waduh, gak dapet. Sedikit lagi deh waktunya. Yuk, fokus, fokus. Richard, good, Richard. Good night, good night. Kasih Campbellton. Yo night. Yo night, masih night. Terus night. Kembali. Let's go. Anjing, tuh pulang mas. Aduh, hancur-hancuran tim kita. Dapat home. Let's go. Yuk serang lagi. Aduh telat. Bangke lah. Harusnya imbang lah gitu ya. Pecat tuh pecat. Aduh. Aduh, 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 hancur semua. Yo, Richard.
Anjing bang, kesel banget gue. Bukan lari, tolol semua bang. Lari bodoh. Itu ada tadi. Akhirnya satu gol. Yuk. Dari tadi gitu dong. Pritchard ya. Apalah, paling kita imbang. Masih ada kesempatan, terakhir. Oke, last. Ada aram buru. Aduh, goblok. Minta ampun. Udah lah, habis lah. Terakhir mungkin nih. Terakhir mungkin. Hamilton, masih Hamilton. Aduh. Last mungkin. Last. Kasih ke Knight. Mungkin Knight. Knight. Masih Knight. Masih Knight. Aduh bangke. Ya udahlah. Bukan lari sih Knight, tolol. Ya udahlah. Oke teman-teman. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe pastinya. Dan ditunggu lanjutan episode ke-6 untuk Sunderland Career Mode. Kita udah senang ya. Salaman udah berhasil. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat. Salam sepak bola. Bye-bye.